nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya. Ada hari yang sangat bersejarah bagi Kota Bintan, karena hari ini Kota Bintan tepat berusia 111 tahun. Hikmat terpenting dalam memperingati hari jadi Bintan adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas perjalanan sejarah Kota Bintan yang penuh dinamika hingga bisa mencapai kemajuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan bertambahnya usia, Kota Bintan terus mengalami kemajuan dan masyarakat semakin sejahtera. Dengan indikator menurunnya angka kemiskinan dari 7,15% menurun menjadi 6,71%. Pertumbuhan ekonomi Kota Bintan berada di atas 5,68%, yang berarti berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat juga semakin merata, yang ditunjukkan dengan indeks rasio Gini sebesar 0,33%. Indeks pembangunan manusia di Kota Bintan juga sangat tinggi, berada pada angka 76, yang berarti lebih tinggi dari rata-rata IPM Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bintan juga semakin menurun, sehingga saat ini berada pada angka 3,80%. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada angka 71,46%. Sampaian angka ini juga diikuti berbagai penghargaan, baik tingkat nasional maupun regional, yang menjadi bukti bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Bintan telah berada pada jalur yang benar. Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi lokal, layanan publik, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lain-lain. Sebagaimana terus menunjukkan kemajuan ke arah yang lebih baik, suasana Kota Bintan juga aman dan kondusif. Usia harapan hidup di Kota Bintan juga sangat tinggi, yakni sebesar 73,18. Capaian positif ini harus kita pertahankan dan kita lanjutkan dengan tetap konsisten menerapkan APBD pro rakyat. Pakaian jadul kan ini kan jaga diri bangsa ya, usaha jaga harga diri dari diri Kota Bintan. Dengan pakaian jadul ini kita akan kembali pada zaman dulu. Kalau orang yang pakaian jadul itu tidak ada yang korupsi loh. Sekarang banyak pakaian yang begitu indahnya banyak korupsi di Kota Bintan. Mudah-mudahan kita dengan pakaian jadul ini tidak ada korupsi dan selalu pro rakyat akan berjalan dan itu akan suatu apa ya memberi suatu yang terbaik untuk rakyat, memberi kesehatan kepada rakyat itu aja. Jadi, Hari Jadi Kota Blitar ini dijadikan sebagai momentum untuk mengingat sejarah perjuangan para pendahulu, leluhur, cikal bakal, dan orang-orang yang berjasa membangun Kota Blitar. Termasuk untuk mengenang dan mewarisi karakter warga Kota Blitar yang dikenal pemberani, cinta tanah air, rukun, berjiwa sosial, religius, santun, dan cerdas. Samping itu, setelah pelaksanaan upacara ini, pemerintah Kota Blitar akan memberikan beragam hiburan bagi warganya melalui rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Blitar yang ke-111 tahun.
Untuk hari jadi banyak ya, jadi mulai dari hari ini, tadi malam kenduri, kemudian ada ziarah, kemudian hari ini upacara, kemudian besok siang itu ada pawai budaya yang diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Kemudian nanti tanggal 5 sampai dengan 9 itu ada Basar Blitar Jadul. Kemudian juga nanti tanggal 15 itu akan ada Blitar Night Walk yang dirangkai dengan Car Free Night. Kemudian juga ada wisata kuliner atau Basar Produk Unggulan. Kemudian tanggal 14 sendiri ada Bumi Bung Karno Bersalawat yang dihadiri oleh Habib Syekh. Kemudian nanti akan ada penutupan tanggal 28 adalah dengan pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Rudi Gareng yang kebetulan juga dari Kota Blitar sendiri. Semoga lebih sejahtera, semoga lebih aman di kota. Namanya apa? Gimana? Nama lengkap. Nama Sultan Fauzi. Selaku dari warga atau sebagai apa? Dari karyawan Kemenag Kota Blitar. Oh, gitu ya. Kedepannya kami berharap tumbuhnya Kota Blitar yang sejahtera, damai dan kondusif. Nah pemirsa, demikian tadi pelaksanaan upacara dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Blitar yang ke-111 tahun. Melalui upacara yang berlangsung dengan hikmat itu, semoga Kota Blitar dapat meraih cita-cita maupun visi-misi pemerintah utamanya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dirgahayu Kota Blitar ke-111 tahun, sukses dan jaya selalu. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV. Oh.